Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Teteh di mana? Pun berada. Halo Kakak Teteh di Satungtung Neng Ujung Banten. Saat ini Mundofar sedang berada di salah satu rumah makan di kawasan Pandeglang Cikupa ya. Menghadiri kegiatan yang digelar oleh Bawaslu. Meeting mungguh nama. Tapi lamun di hotel cenah ieu cek Pak Ketua tema meeting ya. Ya mudah-mudahan nanti agendanya akan ada meeting. Seperti apa keseruannya, simak terus ya channel YouTube Krakatau Radio. Oke. Komunikasi secara kelembagaan dalam rangka upaya memperkuat peran koordinasi dan komunikasi kita secara kelembagaan Bawaslu maupun dengan media. Nah tentu di kaitan dengan kegiatan media meeting ini sebagai bentuk penguatan kita secara kelembagaan, tentu dalam hal ini media baik cetak maupun elektronik. Kita punya harapan besar bahwa di tahapan pemilihan kepala daerah ini sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengawal apa informasi yang berimbang. Saya sampai ke sini membuka pintu dan saya bukan saya pikir, tapi memang dari beberapa rekan-rekan ini adalah kali pertama saya kali ketemu, walaupun dengan beberapa senior saya sudah sering bertemu gitu ya. Tapi dengan, ya berjumpa dengan selebihnya dengan yang lain ini kali pertama. Dan saya sebetulnya ingin sekali bisa mengenal secara personal satu persatu, tapi karena memang ini momentumnya juga tidak akan cukup. Tapi mudah-mudahan setelah ini kita bisa sama-sama bisa ya sama-sama berkenalan secara personal. Pastinya dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait urgensinya pertemuan kita hari ini adalah sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita menuntut ke PKPU 5 tahun 2020 terkait tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, ini udah mulai nggak urut nih ya. Karena mungkin tadi efek kesiangan datangnya ya. Wali kota dan wakil wali kota, kita kurang dari 100 hari lagi. Kurang dari 100 hari lagi menuju ke masa pemungutan dan perhitungan suara. Artinya waktu kita semakin sempit dan semakin tahapan juga semakin berjalan terus secara cepat. Dan tentu saja dalam setiap tahapan ini, dalam mensukseskan pilkada ini, tidak hanya peran serta kami sebagai penyelenggara, dalam hal ini lembaga pengawasan, tetapi rekan-rekan media juga mempunyai peran yang sangat strategis. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan juga sebagai informasi bahwa kegiatan Bawaslu minggu kemarin sudah melaksanakan musyawarah sengketa ya antara pemohon yaitu bakal pasangan calon perseorangan Trisyanto Hendra dengan permohonan KPU, alhamdulillah sudah selesai. Nah, kemudian kami pun akan melaksanakan pengawasan pendaftaran pasangan calon yang dimulai dari tanggal 4 besok sampai dengan tanggal 6 hari Minggu. Sesuai Undang-Undang 40/1999 ya, Undang-Undang Pers di 2 di pasal 2 memang ada fungsi Pers itu menyampaikan informasi yang juga di situ Pers sebagai kontrol sosial. Nah, ini dengan pilkada ini yang bisa merubah kondisi dari kebekuan menjadi hangat, itu juga kan teman-teman media. Kalau terlalu panas, ya teman-teman juga yang bisa menentukan. Fungsinya sangat penting sekali. Jadi kalau terlalu adem, ya teman-teman media lah yang bisa menghangatkan. Tetapi ketika udah panas juga bisa mendinginkan. Bahwa
kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa di tingkat kabupaten dengan Undang-Undang 7 yang sekarang, bahwa ada peran fungsi kehumasan, yang mana peran fungsi kehumasan ini adalah kiranya memang bersinergi dengan teman-teman insan pers, dengan teman-teman media, karena Bawaslu juga di internal didorong untuk bagaimana juga bisa mengelola media internal Bawaslu. Maka kiranya hari ini kita akan sedikit banyak menyampaikan beberapa informasi kaitan kelembagaan Bawaslu berkaitan dengan kehumasan. Perkenalkan, saya Ulaiham atau Mudofar kalau di Radio Krakatau Pelabuhan. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang kedepannya nanti ada strategi khusus gitu ya dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan-pengawasan khususnya mungkin kepada calon peserta, baik itu dari calon bupati dan wakil bupati. Terus yang kedua mengenai masalah humas ya. Saya tadi lihat, dan ini sebenarnya sudah lengkap Pak Iman ya, saya lihat WA ada, grupnya, terus juga Facebook, Instagram, YouTube juga bahkan sudah ada. Cuman kalau tadi saya lihat di situ ada target 2041, menurut saya itu apa ya, bukan kurang realistis ya. Artinya kalau media sosial kita nggak bisa misalkan target harus 2041 sebelum tanggal 9 ya kalau nggak salah, karena itu dinamis. Bisa jadi orang yang subscribe hari ini gitu ya bisa 20, besoknya bisa 0 gitu dan lain sebagainya, tergantung dari konten yang disediakan. Ya, kita berbicara YouTube. Artinya kalau misalkan mau ada target sebanyak-banyaknya aja gitu Pak Iman, supaya lebih banyak masyarakat yang melihat dan juga mengetahui ternyata tahapan-tahapan dari pilkada dan pengawasannya seperti ini yang dilakukan oleh Bawaslu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hampir semua media yang di Pandeglang hadir, itu sebuah kebanggaan bagi kami, artinya kami lebih dekat dengan media supaya bagian daripada pencegahan dari agenda pemilihan Bupati Pandeglang ini bisa lebih disampaikan ke masyarakat. Pak Ketua, dalam tahapan pendaftaran ini apa saja yang akan diawasi? Ya, dalam tahapan pendaftaran kami sudah mempersiapkan personel untuk mengawasi proses pendaftaran baik di KPU maupun kami bersurat ke partai politik untuk tidak memberikan atau menjanjikan terkait dengan mahar politik. Itu sudah kami sampaikan kemarin ya. Ya, artinya kita ingin bangun demokrasi ini yang sehat, yang bersih, sehingga kualitas demokrasi ini bisa dirasakan dalam kontestasi pilkada di Pandeglang tahun 2020 ini. Untuk mencegah terjadinya perkumpulan itu juga termasuk pengawasan dari Bawaslu pas daftar berbondong-bondong begitu. Ya, karena ini masa COVID ya, kita juga menerapkan protokol kesehatan. Nanti pas nyampe ke KPU, ya kemarin pun kita sudah sampaikan surat agar menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan supaya tidak ada penyebaran virus corona di Pandeglang. Bukan hanya pelaksanaan tahapan yang lancar, tapi juga kita memperhatikan kesehatan. Sehingga kita himbau juga ke yang mau daftar ke KPU ini tidak mengerahkan masa terlalu banyak.